ada 2073 ASN yang dilaporkan karena netralitas menghadapi 2024. Jika ini tidak segera diselesaikan, mungkinkah menjadi ancaman hasil pemilu nanti? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Netralitas ASN merupakan kata kunci untuk menuju demokrasi. Dan sekarang sudah diatur lebih detail, sehingga ketika ada yang tidak beres dilaporkan. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas bagaimana yang sebenarnya dan solusinya persiapan 2024. Pertama adalah KASN terima pengaduan pelanggaran netralitas 2073 ASN selama 2020-2022. Ini laporan serius, 2073 orang. Kita nanti lihat seperti apa perinciannya pelanggarannya. Kemudian ini ada di Bawaslu, ini sebetulnya sudah lama, tapi bisa menjadi referensi dengan tema 2073 netralitas yang dipertanyakan tadi. Bawaslu teken surat keputusan bersama netralitas ASN bersama KSN, BKN, Kemendagri, dan Kemenpan RB. Itu merupakan pintu awal bagaimana ASN netral yang beritanya pada sebetulnya 22 September 2022. Jadi sudah ada sebuah proses untuk kesana, meskipun nanti kita lihat yang tidak netral itu kapan. Selanjutnya di Kompas juga, ini netralitas politik ASN dan momentum penegakan etika pemerintahan, ini juga pada 2022. Ayo kita pilih yang pertama aja karena yang terbaru terkait dengan ASN. KASN minta pengaduan pelanggaran netralitas 2073 ASN selama 2020-2022. Ini yang ada di antara Komisi Aparatur Sipil Negara sepanjang tahun 2020 sampai 2022 telah menerima aduan terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan 2073 ASN. Jadi waktunya adalah sepanjang 2 tahun. Tercatat selama 2020 sampai dengan 2022, KASN telah menerima aduan atas dugaan pelanggaran netralitas sebanyak 2073 ASN, kata Ketua KASN Agus Pramusinto saat memberikan sambutan dalam acara refleksi 9 tahun KASN dan resolusi 2023 bertema KASN tangguh birokrasi kuat di kantor KASN Jakarta. Dari 2073 ASN yang menjadi pihak terlapor itu, sebanyak 1.605 ASN atau sekitar 77,5% diantaranya terbukti melanggar netralitas. Oh, ngeri. Selanjutnya sebanyak 1.420 dari 1.605 ASN yang terbukti melanggar itu telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian PPK, instansi pemerintah terkait berdasarkan rekomendasi KASN. Oh, ini malah sudah dieksekusi yang 1.605. S 1.420. Lebih lanjut, Agus menyampaikan salah satu hal yang memicu pelanggaran netralitas ASN adalah keberadaan intervensi politik yang kuat terhadap ASN dan birokrasi di Indonesia. Intervensi politik itu menurut dia diperkirakan akan semakin meningkat saat sebelum dan sesudah pemilihan umum atau pemilu.
ataupun pemilihan kepala daerah pilkada. Intervensi politik akan sangat terasa sebelum dan pasca pemilu dan pilkada berlangsung. Ini maksudnya penyampaiannya. Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan intervensi politik yang kuat terhadap birokrasi dan ASN merupakan salah satu tantangan dalam penerapan sistem merit pada kebijakan dan manajemen ASN di instansi pemerintah. Terdapat tiga faktor yang masih terjadi tantangan dalam kerangka penerapan sistem merit yang menjadi tugas KASN. Satu, intervensi politik yang kuat terhadap birokrasi dan ASN. Berkenaan hal itu, sejauh ini KASN senantiasa menindak keberagaman, menindak beragam aduan atas dugaan pelanggaran netralitas akibat intervensi politik itu, dan memberikan rekomendasi hukuman kepada pejabat pembina kepegawaian terkait terhadap ASN yang terbukti melanggar. Sebagaimana dibuat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian KASN telah melakukan penilaian penerapan sistem merit sampai dengan 2023 terhadap 460 instansi pemerintah, di mana nilai sistem merit kategori baik ke atas sebanyak 217 instansi pemerintah atau 47,3%. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ketidakadilan, maksudnya ketidaknetralan ASN, menjadi sebuah ujian dalam proses membangun demokrasi di negeri ini. ASN ditugasin sebagai aparatur sipil negara yang bagaimana mengelola negara, siapapun kepala daerahnya, bupati, wali kota, gubernur, ataupun presidennya, mereka bekerja sebagaimana profesionalismenya. Namun, pada perjalanan, pasti ada keinginan-keinginan untuk bagaimana mendapatkan sesuatu. Dan bagaimana mereka seakan-akan bekerja untuk sesuatu, sehingga dia nanti akan mendapatkan apresiasi, reward. Apakah reward and punishment itu perlu diterapkan secara serius, atau sebetulnya cukup menampilkan merit system dalam menyiapkan pemilu 2024. Maksudnya pada tema 2073 ASN itu tidak netral. Bagaimana sih solusinya? Menurut analisis saya, pertama, merit system itu hal yang perlu ditegakkan dalam membangun birokrasi di negeri ini. Jadi profesionalisme akan ditampilkan. Namun faktanya mungkin kalian pasti juga tahu, di samping kanan kiri ataupun di hadapan lo, mana merit systemnya? Toh banyak itu lo, kantor itu lo, tidak ada merit system. Tapi karena ada semacam kedekatan dengan pemimpin di lembaga tersebut, sehingga dia bisa naik jabatan. Bahkan di beberapa tempat, ketika ada rekrutmen pengisian sebuah lowongan, itu dia seakan-akan diumumkan secara publik. Namun pada prakteknya ada yang tidak beres. Apakah temanya? Oh, bagaimana pada waktu pemilu kemarin? Apakah dia membantu atau tidak? Atau bahkan terkait dengan, nah, ada beberapa kepala daerah yang ditangkap. Kalian tahu Nganjuk, tahu Probolinggo, ataupun Bangkalan. Mungkin kalau salah ini diklarifikasi ya, tapi minimal yang terakhir tiga tempat itu mungkin di tempat lain juga terjadi. Sehingga KPK harus menindak mereka. Meskipun yang ditindak adalah, pertama adalah orang nomor satu, masuk karena
tema politik, tetapi para SN-nya juga sedikit banyak ada yang diproses. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Yang kedua, sesudah merit system, maka dalam mempersiapkan pemilu 2024, penyelenggara pemilu perlu tidak cukup membuat aturan, tapi bagaimana mereka, ASN itu, merasa nyaman dalam proses menuju 2024. Mereka tidak akan mendapat semacam ancaman, meskipun tidak terlibat di dalam taruhnya tim-tim calon bupati, calon gubernur, ataupun calon presiden, ataupun calon legislatif. Ini ya memang ada hubungannya dengan merit system tadi ya. Tetapi bahwa penyelenggara pemilu harus memberikan sebuah wadah, tidak cukup hanya aturan ya, sehingga mereka, maksudnya para ASN, itu semacam ada kepastian reward and punishment itu diberikan kepada karena sistem merit tadi atau profesionalisme yang ditampilkan, bukan karena ada sebuah kedekatan. Jangan sampai ini terjadi, karena banyak kasus orang yang ditangkap oleh penegak hukum, baik KPK ataupun yang lain, itu karena ia tidak menggunakan merit, tetapi menggunakan bagaimana dia naik jabatan karena ada sebuah kedekatan, lebih khusus adalah politik. Jadi penyelenggara memastikan, memang tadi kan ada semacam tanda tangan Bawaslu, tekan surat keputusan bersama netralitas ASN bersama KASN, BKN, Kemendagri, dan Kemenpan RB. Coba bayangkan, Bawaslu, KASN, BKN, Kemendagri, dan Kemenpan RB, ada 5 lembaga yang teken surat MOU, keputusan bersama netralitas. Jadi sebetulnya di sini Bawaslu juga disupport, hanya sesudah disupport bagaimana memfasilitasi. Ketiga, 5 lembaga yang mensupport itu tadi, maksudnya menekan terkait dengan surat keputusan bersama tadi, hal ini perlu ditegakkan di tempat masing-masing ya. Jadi apa yang menjadi keputusan bersama itu dilandingkan, sehingga tidak cukup menjadi sebuah pemahaman yang liar atau sebuah pemahaman yang hanya dipahami di dalam teks dari surat keputusan bersama tersebut. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Terus bagaimana ASN yang bawah-bawah itu? Apakah mereka juga merasa lebih nyaman? Kalau menurut saya sih, mereka yang bawah, maksudnya yang tidak mempunyai interest, biasanya mereka jalan-jalan saja, maksudnya berjalan biasa-biasa saja. Apakah dia disupport oleh merit system ataupun disupport oleh keluguannya? Ya, nanti kepada saatnya kan akan naik jabatan lah. Maka mereka sebetulnya relatif lebih landai-landai saja. Hanya saja kalau ada intervensi, maksudnya para elit yang lain, kamu nanti kalau tidak membantu kami, nah kamu akan saya singkirkan, minimal disingkirkan, tapi bisa-bisa malah dibuang ke tempat jauh, biasanya di kota, kemudian di, oh kamu saya letakkan di puncak-puncak atau gunung yang paling pinggir, ataupun dipindahkan ke kepulauan yang lain. Itu kan membahayakan kalau terjadi ancaman-ancaman tersebut. Sehingga ini teman-teman ASN yang sebetulnya baik-baik saja itu, jangan sampai kita semuanya, lebih khusus 5 lembaga tadi, kemudian semacam membuka ruang bagi para calon atau elit politik ya untuk mengintervensi. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga 2073 ASN yang melanggar, diadukan dan melanggar, dan kemudian semuanya, bukan semuanya sih, sebagian besar itu sudah diproses. Jadi
1605 ASN 77,5% terbukti melanggar netralitasnya. Selanjutnya sebanyak 1420 yang terbukti melanggar dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang ini adalah hal yang harus ditegakkan, dikuatkan. Tidak boleh makar, bahkan siapapun yang mempunyai power itu bahkan menghalang-halangi atau semacam membackupnya ketika terjadi ancaman, karena mungkin dia membantu terhadap kemenangannya. Semoga bisa menjadi referensi bagi kita bersama. ASN siapapun itu harus kita backup supaya tidak terjerumus kepada ketidaknetralan. Ayo kita support ASN sehingga pemilu 2024 ASN netral semuanya, teman-teman peserta pemilu bermain dengan baik, akhirnya pemilu luber dan jurdil terbukti. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.